Kita mengadakan peluncuran di wilayah Apat Bikara Serentak di Aceh sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat sekaligus mendorong agar Bikara itu berlangsung dengan lancar dan demokratis. Untuk itu, saya perlu menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut. Yang pertama, saya menghimbau semua pihak untuk tetap menjaga kehidupan demokrasi dan memelihara stabilitas politik di Aceh. Mari dukung sukses yang pilkada sekaligus tetap menjaga damai di Aceh. Saya meminta penyelenggara pilkada di Aceh ini untuk bekerja secara profesional, non-partisan, dan menjaga independensi personil dan lembaga serta selalu berkomunikasi yang baik dengan semua pihak di dalam rangka mensukseskan tahapan pilkada di Aceh. Yang ketiga, berikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif di dalam mewarnai demokrasi di Aceh ke arah yang lebih baik, namun tetap sesuai dengan peraturan